pantang berentuk, dia kira nak tibai. Dia bukan tabayun, dia tibayun. Dah, bahkan dia tibai sekali dengan ayun. Ini lagi dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam, salam qabla al-kalam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imam al-muttaqin wa ala alihi wa ahli baytihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَحِرْزَ الْمُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم والتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وسوابه لله تعالى. اللهم صل على الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفح وفي الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل الزمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد، الحمد لله. Tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan dan menantikan masuknya waktu isyak, kita bawakan perkongsian daripada kitab Asyratus Sa'ah daripada Dr. Yusuf Wabil pada muka surat yang ke-67. Sambungan tajuk kecil daripada tajuk besarnya, iaitu tajuk yang ke-6, terjadinya pelbagai macam fitnah. Pada malam ini, muka surat 67, tajuk A, timbulnya fitnah dari timur. Berkata Dr. Yusuf Wabil,
Kebanyakan fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin bersumber dari kawasan timur, tempat terbitnya tanduk syaitan. Ini sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang menghadap ke arah timur. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal fitnah hahuna. Ala innal fitnah hahuna. Haitsu yatla' qarnu syaitan." Artinya, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu di sana. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu di sana, dari tempat terbitnya tanduk syaitan. Hadis yang dikutip daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dimasukkan hadis ini pada kitab Al-Fitan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitnah min qibalil masyriq. Manakala dalam Sahih Muslim syarah Imam An-Nawawi dimasukkan pada bab kitab Al-Fitan wa asyratis sa'ah. Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa baginda Nabi SAW bersabda, "Ra'sul kufr min hahuna, min haithu yatla' qarnu syaitan, ya'nil masyriq." Artinya, kepala kekufuran itu dari sana, iaitu dari tempat terbitnya tanduk syaitan, yakni dari kawasan timur. Manakala dalam satu lagi hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi syamina wa yamanina." Faqal rajulun min al-qaum, "Ya Nabi Allah, wa fi iraqina." Qala, "Inna biha qarnu syaitan wa tahijul fitan wa annal jufa'a bil masyriq." Artinya, "Ya Allah, berilah berkat kepada kami dalam sa' dan mud kami, iaitu bahan ukuran timbang kati gantang yang digunakan di Madinah. Wa barik lana fi syamina, dan berkatilah ke atas kami negeri Syam kami. Wa yamanina, dan juga negeri Yaman kami." Dan kemudian berdiri satu orang lelaki dan dia berkata, "Wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, iraqina." Dan di negeri Iraq, ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, "Inna biha qarnu syaitan wa tahijul fitan wa annal jufa'a bil masyriq." Sesungguhnya di sana terdapat tanduk syaitan dan berkorbarnya fitnah. Dan sesungguhnya penyelewengan itu bersumber dari kawasan timur. Imam At-Tabarani dengan perawi-perawi yang siqah, Muqtasar At-Targhib wa At-Targhib oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dengan tahqiq Abdullah bin As-Sayyid Ahmad bin Al-Hajjaj, dan disebutkan dalam kitab At-Taqaddum An-Nashir Maktabah As-Salam. Ibn Hajar berkata, fitnah yang pertama kali bersumber dari wilayah timur yang menjadi sebab terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Hal ini sangat disukai oleh syaitan dan dia bergembira kerananya. Demikian pula halnya bid'ah-bid'ah ia akan timbul dari arah wilayah tersebut, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Maka dari Iraklah timbul segala kaum yang berperanan menjadi kelompok-kelompok menentang perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya kelompok Khawarij, Syiah, Rawafid ataupun Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kebanyakan perkataan-perkataan dan ajaran-ajaran kekufuran juga timbul dari kawasan timur, iaitu terkhusus daripada Parsi yang terkenal dengan ajaran Majusi, seperti juga Zoroaster, Ma'nawiyah, Mazdakiyah, agama Hindu dan juga Buddha. Dan yang terakhir tetapi bukan yang paling akhir, iaitu Al-Qadianiyah, Al-Baha'iyah dan yang lain-lainnya. Lalu muncul dari pasukan Tartar pada abad ke-7 adalah juga datang dari arah timur, dan melalui tangan mereka lah terjadi segala kerosakan, pembunuhan dan kejahatan yang amat besar sepanjang sejarah manusia. Hingga sekarang kawasan timur merupakan sumber fitnah
menjadi sumber kejahatan, bid'ah dan juga khurafat. Fahaman komunis yang anti Tuhan bermarkas di Rusia dan juga di China, kedua-duanya berada di kawasan timur. Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj akan muncul dari kawasan timur. Dan kita berlindung kepada Allah daripada segala fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ma zahara minha wa ma batan. Perlu saya peringatkan di sini bahawa sebahagian daripada fitnah-fitnah itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti terjadinya perang Siffin dan munculnya kaum Khawarij. Kan juga disebutkan secara ringkas daripada sekian pecahan daripada fitnah-fitnah tersebut dalam perkongsian tajuk-tajuk yang akan datang. Dan dikarenakan fitnah besar yang menjadi, yang begitu besar ini, ia menjadi sebab perpecahan kaum muslimin dan terjadinya atau munculnya kejahatan yang besar. Tajuk yang pertama daripada bab yang ke-6 berkenaan dengan timbul berbagai macam fitnah. Betapa Nabi SAW memperingatkan kita sebelum kemunculan sekian banyaknya figura watak-watak utama dalam episod-episod akhir perjalanan umat manusia di atas muka bumi. Baik di situ Imam Al-Mahdi, baik di situ Dajjal, Nabi Isa AS, Ya'juj Ma'juj, Dabatul Ard dan sebagainya. Ia akan mula mengelubungi bumi ini dengan asap-asap fitnah supaya manusia tidak mampu untuk mencerakin dan menakul yang mana satukah benar, mana satukah yang tidak benar. Dan setiap daripada perkataan Nabi SAW merupakan sumber keikhlasan dalam mencari tunjang kebenaran dalam kehidupan. Dan kita tidak boleh memandang remeh pada setiap perkataan Nabi SAW. Cuma dalam hadis yang dikongsikan oleh Dr. Yusuf Wabil, dia merujuk kepada satu hadis yang selalu dileluasakan dan disebarluaskan pada zaman mutaakhir ini, iaitu membincangkan tentang qarnu syaitan ataupun qarnu syayatin. Dan selalu juga kita akan jumpa dalam riwayat yang lain menyebutkan betapa lelaki yang bangun, lelaki yang memanggil Nabi SAW usai Nabi membacakan doa diminta keberkatan wa barik lana fi syamina wa yamanina, akan disebut kalimah dekat situ adalah wa fi najdina, iaitu merujuk kepada Najd. Dan sebahagian juga orang akan mengambil satu solusi mudah mengatakan Najd itu adalah kawasan yang duduk di Jaziratul Arab yang mana menjadi pusat pada hari ini yang ditumpukan pada Riyadh. Sedangkan pada syarah daripada Imam An-Nawawi sendiri menyatakan betapa kedudukan yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW pada kalimah yatla'u qarnu syaitan adalah merujuk kepada Iraq, bukanlah Najd seperti mana yang kita digembar-gemburkan. Cuma perlu juga untuk kita mengenal pasti kenapa perkara ini dan proses situasi ini berlaku. Yang pertama, bila mana kita sebutkan tentang hadis yang dikongsikan oleh Dr. Yusuf Wabil, iaitu yang kedua pada muka surat yang ke-67, Ra'sul kufr min hauna min haitsu yatla' qarnu syaitan ya'ni al-masyriq, kepala kekufuran itu datang dari sana, dari tempat terbitnya tanduk syaitan, yakni dari kawasan timur. Bahkan dalam perkataan Imam Al-Bukhari yang cukup pakar tentang masalah ini juga memilih versi yang menyebut Najd adalah lebih kuat. Kalau ikut pada kalimah yang disebutkan pada hadis ketiga yang kita kongsikan, iaitu ketika mana ya Nabi Allah wa fi Iraqina, Imam Bukhari dia mengambil satu lagi matan, satu lagi riwayat yang lebih kuat, iaitu disebutkan Najd. Dan jika diandaikan versi yang menyebut Iraq ini juga adalah sahih, maka akan berlaku pertemuan antara dua pendapat. Adakah yang disebutkan qarnu syaitan itu hanya merujuk ke Jazirah Arab, ataupun yang sebenarnya qarnu syaitan itu adalah terletaknya di kawasan sekitar Iraq, termasuklah di situ Iran dan sebagainya. Ada pihak yang cuba menggunakan kaedah penyelarasan antara dua-dua riwayat tersebut.
Mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan Najat itu adalah Iraq. Dan pelbagai juga pendapat-pendapat yang diutarakan untuk menstabilkan situasi perkataan tersebut. Kerana wujud dua daripada riwayat. Satu menyebutkan Iraqina, satu menyebutkan Najdina. Pendapat ini agak aneh kerana Iraq tidak pernah disebut sebagai Najat. Apatah lagi, pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum jelas menyebut Najat kami. Iaitu lelaki yang minta kepada Nabi menyebutkan Najdina. Yang menunjukkan adalah Najat yang dimaklum faham seluruh manusia. Sehinggalah ke hari ini berada di semenanjung tanah Arab. Dan tidak mungkin ia adalah merujuk kepada satu kawasan luar daripada tanah Arab yang barangkali menjurus kepada Iraq itu sendiri. Dan kerana itu jugalah satu pencerahan perlu untuk kita bawakan dan kita usulkan di kalangan masyarakat umat supaya menerima betapa Nabi memberikan gambaran kedudukan timur itu hanya bukan hanya duduk di kawasan timur di sebelah Jazirah Arab tetapi mengimbau kepada keseluruhan timur seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil. Dan pencerahan ini bukan juga bertujuan untuk menggunakan hadis berkenaan demi untuk menyalahkan satu lagi hadis atau menyalahkan kumpulan-kumpulan tertentu, tetapi ia adalah berdasarkan ciri-ciri perkara yang perlu untuk dibetulkan dan dibutirkan supaya tidak menyalahi syariat yang ada pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu posisi benar, banyak fitnah yang berlaku adalah berlakunya di Iraq. Tuan-tuan sebut saja daripada peristiwa apa, baik Kufah, Karbala, Mosul, semuanya berada di kawasan Iraq. Timbul tunasnya Syiah juga datang daripada kawasan yang sama. Khawarij, orang yang keluar daripada meletakkan bai'ah mereka kepada Amirul Mukminin juga datang daripada kelompok daripada negara Iraq. Tetapi jangan pula kita menafikan fitnah yang berlaku di Najat. Seperti mana yang diawali dan diunggulkan, diberintis permulaannya oleh Musailimah Al-Kadzab. Sehingga menjemput dan membuatkan Ka'ab bin Al-Ashraf sanggup meninggalkan para sahabat dan kemudian menuju kepada Musailimah untuk berkolaborasi demi mendapatkan kebaikan dunia. Dan ada gerakan selain daripada Musailimah, iaitu gerakan Qaramitah, juga berasal daripada Najat. Dan juga gerakan yang kekinian, iaitu Takfir Wahabiyah, juga muncul daripada Najat. Dan ini memberikan satu sektor faham kepada kita betapa Najat dan juga Iraq memiliki potensi pada posisi yang serupa, iaitu pemilik kepada kalimah Qarnus Syaitan, munculnya tanduk-tanduk syaitan. Maka kenapa tanduk-tanduk syaitan? Yang pertama kata ulama yang disebutkan sebagai tanduk-tanduk syaitan iaitu kelompok manusia yang mudah untuk menerakakan manusia. Sebab sifat syaitan daripada asal mula kejadian dia, bila mana dia dihantar turun ke muka bumi, duduk dalam keadaan menghasut dan juga menduga goda manusia, tujuannya tidak lain iaitu untuk meramaikan ahli neraka. Jadi mana-mana orang yang memiliki karakter serupa, iaitu hidupnya buka matanya setiap hari untuk menerakakan orang, maka dia adalah manusia yang mengambil kerja syaitan. Kerana itu dikatakan mereka ini, tempat ini adalah qarnu syaitan. Yang kedua, betapa ngerinya kelompok yang ada di kedua-dua tempat ini, baik Najat ataupun juga Iraq dan juga kawasan yang mengimbau ke kawasan timur ini, bila mana mereka memilih untuk tidak mengikut dan menurut apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berusaha untuk membina melakukan satu fahaman ajaran baru supaya dengan itu mereka mendapat kekuatan. Bahkan dalam situasi yang sama, bila mana kita sendiri lihat bagaimana cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan fitnah besar
dan akhirnya menemui kemangkatan dan kewafatan, masuk ke dalam kawasan Iraq. Dan kita tidak menafikan juga Najd dan Iraq berada di belahan timur Madinah. Namun yang lebih sejajar dengan arah timur Madinah adalah Najd itu sendiri. Manakala Iraq berada di antara timur laut dan juga utara. Maksudnya belah timur laut dan juga utara. Timur laut dan juga sedikit ke atas. Kalau betul-betul nak precisely specific betul-betul kedudukan timur daripada Madinah itu, pasti yang pertama adalah menuju ke arah Najd. Tetapi yang lain juga memiliki timur, iaitu timur laut. Dan antara hadis yang menyebutkan arah timur secara umum adalah hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu an huma, yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ila innal fitnah haguna, ala innal fitnah haguna, ala innal fitnah haguna, haitsu yatla' qarnu syaitan. Iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah timur dan memberitakan betapa di sanalah akan munculnya, terbitnya tanduk syaitan, itlaq, akan bangkit, akan terbit tanduk syaitan. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dan hadis Najd tadi di bawah satu tajuk, iaitu pada bab yang disebutkan qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnah min qibalil masyriq. Maksudnya kalau kita tuan buka dalam sahih Bukhari, kita akan jumpa dua-dua versi berkenaan dengan Iraqina dan Najdina berada di bawah tajuk yang sama. Agak mustahil kita nak kata Imam Al-Bukhari adalah orang yang tidak mengetahui maksud Najd, sehingga boleh meletakkan Najd khusus untuk semenanjung tanah Arab. Takkan Imam Bukhari sampai tak tahu langsung Najd itu di mana? Dan kenapa Imam Bukhari meletakkan Najd dan juga Iraq pada dua matan berbeza? Nak abang kata, kemunculan Qarnu Syaitan itu berkemungkinan besar berada pada dua kedudukan tempat negara ini. Yang kemungkinan juga bermula fitnah itu tidaklah dikhususkan di Najd, ataupun diletakkan Najd itu berada di Iraq dan Iran. Bahkan berkemungkinan juga daripada Najd itulah bermula segala perkara yang disebutkan sebagai Qarnu Syaitan, sehingga melebar dan mencapah menuju ke Iraq dan kemudian pergi ke kawasan-kawasan yang lebih timur. Cuma wujud kelompok yang ta'asub yang mempertahankan Najd semenanjung Arab ini cuba membawa naratif bahawa maksud hadis Najd adalah merujuk kepada Iraq. Jadi kena berjaga-jaga. Kerana takut ada orang dia beritahu, tak, Nabi tak sebut Najd itu sebagai tanah Arab. Tetapi yang disebutkan Najd itu adalah Iraq. Dan hadis umum arah timur itu juga mereka mengatakan merujuk kepada Iraq. Dan itu membuatkan Najd tidak lagi menjadi lingkungan perbincangan berkenaan dengan hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu hari ini, bila mana kita bukakan lebar bincang berkenaan dengan perkara Qarnu Syaitan yang datang daripada Najd, kita juga kena cakna betapa Nabi SAW juga pernah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, betapa dinyatakan ada orang yang minta supaya didoakan kepada Iraq. Maka sebab tu bila letak kata fitnah, fitnah ni muncul daripada kawasan timur. Dan kemudian kita juga tidak menafikan fitnah yang berlaku di kawasan sekitar Iraq, sehinggakan Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mentafsirkan maksud arah timur itu sebagai Iraq seperti mana dalam riwayat Imam Muslim. Namun harus saja fitnah tersebut berlaku di kedua-dua tempat berdasarkan ciri-ciri menyalahi syariat yang wujud. Bagaimanapun hadis yang menyebut Nabi SAW menghadap ke arah timur mengisyaratkan ke tempat tinggal Aisyah radhiyallahu an beserta kedudukan koordinat geografi dan topografi, juga kedudukan kabilah Rabi'ah dan Mudar adalah lebih jelas semua ditujukan kepada Najd semenanjung Arab, bukan hanya merujuk kepada kawasan di sekitar Iraq. Dan sebab itu komposisi antara Najd dan juga Iraq pada hari ini seakan-akan duduknya seperti mana seakan-akan sama. Kalau hari ini kita tengok teropong kita dibawakan ke kawasan Najd, itu sekitar Riyadh di kawasan Arab Saudi, tentu akan tengok betapa dikumpulkan 1001 macam fitnah yang membadai masyarakat umat.
dalam keadaan kita diimpit dengan situasi yang berlaku di Palestin, cecah jumlah harinya lebih daripada 300 hari. Pembunuhan diteruskan dengan menggunakan sampel-sampel senjata bau daripada Amerika. Kemarin dulu diletupkan sebuah sekolah yang dihuni oleh ratusan anak-anak kita. Tingkat satu, anak perempuan, orang perempuan dan anak-anak kecil. Tingkat bawah, orang-orang lelaki yang dewasa. Dia peledakkan bom yang berkapasiti 600 kilo satu. Tiga biji diletupkan di kawasan itu. Ketika mana masuk anggota penyelamat, yang jumpa cuma cebisan-cebisan tubuh badan yang telah bercerai-berai daripada anggota tubuh yang sempurna. Tidak mampu untuk mereka mencari yang berada di bawah timbunan bangunan kerana tidak cukup alat. Yang mampu mereka lakukan adalah mengutip cebisan daging-daging tulang belulang saudara kita dan kemudian diletakkan di dalam satu bungkusan beg plastik dan dicukupkan timbangannya 70 kilo bagi mewakili satu orang. Dan itulah yang disusun. Dalam cebisan yang dikumpulkan itu sudah cecah lebih daripada 116 bungkusan. Mana kata yang dalam tu beratus lagi tak jumpa. Begitu juga dalam satu paparan video yang amat menghinakan pada minggu lepas, satu orang wanita Palestin yang ditahan di penjara Israel dilakukan pencabulan pemerkosaan yang begitu dahsyat, bahkan dirangsang anjing untuk juga mencabul wanita tersebut, kemudian dimasukkan telefon ke bahagian kemaluan belakang wanita tersebut dan divibratekan daripada luar dengan panggilan telefon dan dirakam dan disiarkan seluruh negara. Dan perkara itu disampaikan kepada Senator Amerika untuk bertanya apakah tindakan. Dan masih lagi jutaan manusia meleleh air liur menantikan jawapan kalimah kalam daripada kelompok Amerika untuk menyebutkan ceasefire kononnya. Sebab itu bila sebut kata serangan yang berlaku, Ismail Haniyeh sebagai contoh, syahid hafizahullah ta'ala, juga syahid di kawasan sebelah timur. Padahal dalam usaha untuk mendapatkan dia, nak memancing Ismail Haniyeh keluar daripada Qatar, ia adalah satu benda yang amat-amat susah. Walaupun dikhabarkan dia sempat bertemu dengan delegasi-delegasi yang melawat China pada kunjungan 3 minggu sebelum kejadian di China. Yang mana kerajaan China pada waktu itu bertemu dengan 14 badan wakil-wakil yang terlibat dalam pembebasan Palestin, termasuklah di situ Hamas dan juga Fatah. Dan selepas daripada itu, dia dikhabarkan balik ke Qatar. Dalam fasa 70 hari sebelum kejadian pembunuhan ke atas Al-Syahid Ismail Haniyeh, tentu akan perasan ada satu tragedi yang ngeri, iaitu jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran. Dan sampai hari ini tak ada siapa pun yang keluarkan satu kenyataan mengaku dan juga membenarkan betapa kejadian pembunuhan ataupun kerajaan dan tragedi tersebut didalangi oleh orang tertentu. Cuma yang kita dapat tengok secara pandangan daripada atas, disebabkan oleh terbunuhnya Presiden Iran, Iran terpaksa untuk membuat pemilihan Presiden baru dan mereka perlu untuk selesaikan pemilihan Presiden sebelum 1 Julai. Dan bila mereka dah dapat siapa Presiden baru, maka pelantikan Presiden perlu dilakukan sebelum Ogos dan peristiwaan Presiden dilakukan pada malam 30 Julai. Yang mana dengan modal bekal itulah dijemputnya Ismail Haniyeh keluar daripada tempatnya untuk masuk ke Iran. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok daripada daripada hari pertama ketika mana berlaku pembunuhan tersebut, mula disebutkan kata serangan dilakukan daripada Tel Aviv bawa dengan kapal terbang dan sebagainya. Maka benda tu bila dah lepas beritahu amat pelik, sebab Iran dalam fasa 3 bulan belakangan mereka duk hantar gambar drone, mereka duk ambil gudang peluru, tak mana tempat letak kapal terbang, Iron Dome punya kedudukan, dan mereka nak beritahu kata Iran punya teknologi yang begitu dahsyat boleh masuk ke dalam laluan angkasa, laluan udara di kawasan sekitar Tel Aviv. Tapi bila mana berlaku kematian Ismail Haniyeh,
maka terduduk mereka tercorot dekat satu sudut yang tak boleh nak panggung kepala, malu. Sebab katanya serangan dilakukan menggunakan aircraft. Kemudian dia berubah spin. Katanya serangan tersebut dilakukan dengan satu detonator ataupun electric device yang diletupkan. Dan disambut juga dengan katanya dibunuh itu ataupun pembunuhan itu berlaku dengan menggunakan projektor yang berjarak kurang lebih dalam beberapa ratus meter daripada rumah Ismail Haniyeh. Dan mereka nak bulatkan naratif supaya boleh terima serangan tu dari luar. Tetapi dalam video yang dikeluarkan daripada hari yang keempat, secara jelas dan nyata letupan itu berlaku dari dalam bangunan, bukan daripada luar. Dan sampai hari ini setiap daripada kelompok-kelompok yang terlibat tidak mengeluarkan sebarang kenyataan kerana takut nanti bertindih. Dan sebab itulah bila mana kita mengamati perkara ini, maka dibawakanlah satu retorik. Iran telah pun memberikan amaran kepada Lebanon, Jordan dan juga Arab Saudi supaya jangan tutup laluan udara kerana mereka akan menghabiskan Israel dalam serangan aircraft yang bakal dilakukan demi untuk menuntut bela kematian atas Ismail Haniyeh. Tuan-tuan, perkataan para sahabat daripada dulu, kalau ceritanya kamu dengar angin yang dibawa dari timur yang melalui kawasan Kufah, jangan pernah percaya kelompok ini. Kita bukan menafikan kekuatan dan kemampuan mereka untuk mendudukkan Tel Aviv, tetapi sejarah telah mencatatkan betapa serangan yang dilakukan sebelum ini yang berkapasiti satu hari, ribuan drone yang diterbangkan masuk ke dalam kawasan negara haram Israel itu hanya dilakukan satu hari itu saja. 99 serangan berjaya untuk diintercept. 1% saja berjaya kena. Dan itu dilakukan bukan dikarenakan Tufanul Aqsa yang sudah berkelangsungan sejak daripada 7 Oktober sampai bulan 5 hari itu. Tak. Disebabkan oleh satu serangan yang dilakukan dan diteaterkan untuk dibuat menyebabkan hancurnya pejabat kedutaan Iran di Syria, dan sebab itu mereka melakukan serangan balas itu saja. Dan sampai ke malam ni tak ada satu pun siri serangan yang dilakukan, melainkan adalah kumpulan-kumpulan kecil pecahan seperti mana yang dibawakan seperti Hizbullah dan sebagainya. Tapi saudara kita di Palestin masih lagi berada dalam situasi yang amat genting. Sebab tu bila kita tengok balik Saudi dalam beberapa waktu sebelum bulan 8, mereka telah membuka ruang udara kepada aircraft daripada Israel untuk meletupkan kawasan di Bar al-Mandab, iaitu kawasan di sekitar Teluk Aden, kawasan perairan di Yaman, yang menyebabkan meletup habis tangki minyak, simpanan minyak di kawasan Yaman. Dan Yaman tak ada siapa bantu pada waktu itu. Turki, mereka masih lagi menyalurkan segala bahan api kepada Israel sampai ke hari ini. Sebab tu bila sebut kata fasa timur ni, kita bukan kata tak ada lepas duduk tolong. Tolonglah. Memang lepas duduk tolong. Ada hantar AIDS itu. Ada hantar bantuan makanan. Ada hantar bantuan perubatan. Tetapi yang kita nak abang, besarnya fitnah yang menyelubungi itu lebih tebal daripada perkara benar yang mereka lakukan. Dan lepas pada ni tentu akan tengok macam mana Saudi bangkit dengan juah dan gah. Kerana baginda Nabi SAW juga telah menyatakan dalam hadis, terutamanya pada bab berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj. Bagaimana bila Ya'juj Ma'juj turun dan terlepas keluar dan sebagainya, Mekah masih lagi dikunjungi oleh manusia. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa besar yang lain, baik Dabatul Ard dan sebagainya, manusia masih lagi mengunjungi Mekah dan Madinah. Cuma fasa keselesaan itu membuatkan kelompok-kelompok di Najat sebagai contoh, mereka mula merasa mereka adalah orang yang ada satu kedudukan yang tidak goyah. Kerana itu segala keuntungan, setidaknya daripada hasil haji dan sebagainya, daripada semua benda yang didapati oleh kerajaan tersebut, mereka gunakan untuk menggahkan dan memegahkan negara Arab Saudi. Pembinaan The Line, The New, Muka'ab. Tuan-tuan tengok sini macam mana mereka boleh buat bangunan yang berkapasiti
keluasannya memuatkan ratusan ribu orang dalam satu masa. Dia buat the line, satu bangunan yang panjang yang merentang di kawasan sekitar semenanjung tanah Arab yang mencecah ratusan kilometer. Tentu akan tengok macam mana dia buat Arab dalam satu situasi yang bau. Dia bangkitkan semula bandar Madinah Al-Ula, bandar Madinatul Qadim Al-Ula, iaitu bandar lama Al-Ula, untuk dijadikan hub hiburan antarabangsa. Sampai ke malam ni ada festival, sampai malam ni ada sambutan, sampai malam ni adanya nyanyian hiburan daripada artis-artis antarabangsa. Dibukakan ruang dengan sebegitu lebar supaya orang-orang yang ada di luar negara, termasuklah influencer yang terkenal, begitu juga penyanyi, pelakon, untuk turut hadir dan turun ke kawasan sekitar Mekah Madinah. Kedudukan Bandar Qadim Al-Ula bukan jauh mana dengan Madinah, sekitar 320 km sahaja antara kita pergi ke Ipoh kan. Tapi di sana dijadikan hub hiburan dunia dan kiblat pentadbiran pemerintahan. Hari ini juga kita akan dapat lihat bagaimana agresifnya mereka untuk menjadikan Madinah seperti mana kata Muhammad bin Salman ketika mana melakukan normalisasi dengan Yahudi tahun 2020, iaitu nak menjadikan Madinah, nak menjadikan Arab Saudi sebagai Eropah baru di Arab. Dan benda tu sedang disusun atau. Maka sebab itu, selain daripada nilai-nilai kehancuran dan juga segala macam fitnah yang buruk ini berlaku di kawasan sekitar semenanjung tanah Arab, maka daripada kawasan Iraq pula kita akan tengok pertembungan fitnah di kalangan kelompok-kelompok yang membawa ajaran dan juga ancaman kepercayaan yang menyesatkan, seperti mana Khawarij, Syiah, Rawafid, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Mulhidin, Murji'ah, semuanya datang daripada kelompok-kelompok daripada Iraq. Dan kalau tuan-tuan tengok daripada sejarah ideologi kemanusiaan, kita akan buka dan kita akan bentangkan betapa di sanalah munculnya segala macam Zoroaster, Maknawiyah, Mazdakiyah, ajaran agama Mazda. Mazda bukan Rita, ada ajaran nama Mazda. Zoroaster juga satu ajaran yang mereka merasakan ada pentadbiran gelap dan juga terang, yang mana dengan ada terang dan gelap inilah wujudnya dunia. Begitu juga dengan Hindu yang ada sampai ke hari ini. Begitu juga Buddha yang didatangkan daripada Siddhartha Gautama Buddha. Bahkan diteruskan lagi enrichment, pengkayaan pemahaman demikian dengan dipecah-pecahkan dengan aliran-aliran yang terbau seperti Al-Qadiyaniyah dan juga Al-Baha'iyah, agama Baha'i. Kita tulis duk jumpa dengan kelompok ni yang selalu menggunakan taktikal mereka nak menyatukan kesemua agama. Mereka membawa satu rangkuman kehidupan, kita tak perlu untuk berbalah dan sebagainya, kita akan pergi kepada menuju ke satu agama. Dan banyak kaedah mereka gunalah. Lepas tu bila mai isu berkenaan dengan merasakan agama orang lain benar, maka kembalilah bertakwa kepada Allah. Bukan susah, dalam Islam ni dia ada jalan taubat, yang tu je. Kalau kita rasa perkataan kita itu tidak benar, maka mengucapkan semula syahadah dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup bagi kita kalimah waliyadin. Kalau kita tak mau ambil lakum dinukum itu, ambillah waliyadin itu. Kalau kita tak boleh nak angkat kalimah lakum dinukum, maka terimalah betapa kita ni ada bagi kita agama kita. Cuma dalam urusan ialah isu-isu yang berbangkit ni, kadang-kadang jangan kita terlebih sudu dari kuah. Jangan kita tibai menerak sangat. Ada kadang-kadang yang memberikan kebaikan. Cumanya kalau dalam situasi semasa, dia tengok pada populasi. Kalau kita ni minoriti sikit, percentage kita cuma dalam beberapa persen, tak sampai pun 10%. Nak buat kaedah begitu, yang mungkin tidak memberi kesan yang berat. Tapi kalau macam contoh di Pulau Pinang, kita ada 44% orang Islam. Yang tak Islam, kalau ikut dalam statistik tahun 2021, mana kata ada 56%. Maka lebih daripada jumlah orang Islam. Benda macam ni tak sesuai. Tambah pula dekat tempat yang average 70% ke atas, lagi tak sesuai. Melainkan kalau kelompok ni adalah kelompok yang lebih kecil, mereka minoriti sampai ke 5%. Ya, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kata ada timbal balik
dalam jumlah itu agak berisiko tinggi. Lalu disebutkan juga oleh Dr. Yusuf Wabil betapa segala jenis macam kehancuran dimulakan juga daripada kawasan timur. Dibawakan rangkuman berkenaan dengan serangan Mongol pada sekitar tahun 1258 yang berjaya menggegarkan dan juga membakar seluruh Baghdad yang pada ketika itu telah mengungguli carta keintelektualan dunia, penguasa kepada segala teknologi, pendiri kepada segala titik-titik kebaikan pendidikan dunia. Manusia di seluruh belahan dunia mula berkumpul di Baghdad semata-mata untuk mencari dan mendapatkan sebahagian besar ilmu yang ada di Baghdad. Dalam waktu yang sama ketika mana Baghdad dihuni hampir lebih daripada 1 juta penduduk, kota London hanya didiami oleh 10,000 orang. Di saat Baghdad sudah memiliki Baitul Hikmah yang dikatakan sebagai perpustakaan terbesar di dunia pada abad itu, di London tidak memiliki kedai buku lagi. Enlightenment of Europe tidak berlaku lagi. Pencerahan dan juga jalan terang di kawasan Eropah tidak lagi berlaku. Najis masih lagi dibuang daripada tingkap-tingkap rumah mereka. Wanita masih lagi diletakkan dalam kurungan-kurungan tertentu untuk diberikan kebaikan kepada kedudukan manusia lelaki dan wanita tidak pernah ada pada nilai keadilan. Tetapi pada waktu itu Islam sudah duduk dalam kemuncak kebaikan. Tapi disebabkan oleh selesa barang mungkin. Kemudian kedua kata ulama demi untuk menunjukkan betapa kita perlu untuk senantiasa berharap dan kembali bersandar kepada Allah, maka Allah munculkan satu kumpulan manusia yang tidak terikat dengan apa-apa undang dunia. Mereka membatai dan membadai seluruh kebaikan dan kemuliaan, kemegahan umat Islam hanya dengan tangan-tangan mereka dan juga senjata-senjata mereka. Sebab itu serangan Tartar pada abad ke-7 adalah dari arah timur dan melalui tangan mereka lah terjadi kerosakan sehingga akhirnya terbenam, tenggelam kota Baghdad pada tanggal 14 hari bulan Safar tahun 656 Hijrah pada bulan ni. Hulagukhan bukan berdiri dalam keadaan tiba-tiba. Dia melakukan 4 fasa pertama ketika mana nak melakukan serangan ke atas kota Baghdad. Setelah diamati dan dicermati segala kelemahan, ruang lompang yang wujud dalam pentadbiran di Baghdad, terutamanya negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di sekitar Baghdad itu. Dan dia juga berjaya untuk mewujudkan diplomasi dengan beberapa kerajaan-kerajaan yang memiliki potensi yang sama membenci Islam. Bagi contoh, dia juga melakukan perjanjian dengan satu orang raja daripada Georgia, yang mana raja ni sebenarnya benci dengan dia juga. Raja Georgia ni tak suka dengan Tartar, tapi dia lebih tak suka kepada Islam. Jadi dengan Georgia ni dia pun buat pakatan, kolaborasi. Bila mana dah dikepung kota Baghdad daripada segala talian hayat di luar, barulah dilakukan serangan yang bertubi-tubi sehingga tidak ada langsung satu pun peluang dan ruang untuk disalurkan bantuan maupun apa-apa yang disebutkan sebagai kebaikan kepada seluruh umat Islam di Baghdad. Sehingga disebutkan dalam kitab Muqaddimah oleh Ibn Khaldun betapa pada waktu itu orang Islam yang ada merasakan dan menyatakan pada kalam-kalam lidah mereka, inilah kiamat. Mana tidaknya tuan-tuan, pedang-pedang yang ada di dalam genggam tentera-tentera Tatar dilibas ke atas setiap leher orang Islam, satu demi satu demi satu demi satu. Bahkan ketika mana libasan pedang itu terhenti dan tidak memutuskan urat-urat di leher umat Islam, dikarenakan oleh lemak yang melekat pada setiap libasan-libasan terdahulu sebelum itu, maka mereka tidaklah mengambil masa lama hanya dengan membuang pedang yang ada dan mengambil pedang yang bau dan kemudian meneruskan dicantas seluruh manusia yang ada, orang Islam. Dan tak cukup dengan itu, setiap manusia yang telah pun diputuskan kepala mereka, yang dipenggal, yang dipotong leher mereka, disiat kulit daripada tengkorak dan disusun menjadi piramid-piramid tengkorak manusia, diletakkan pada setiap satu daerah-daerah kawasan yang dikuasai oleh kerajaan Islam Baghdad. Islam pada waktu itu dengan kemegahan teknologinya, dengan kebaikan tentera Abbasiyahnya, hancur lebur disebabkan tidak langsung merasakan dan mendenyutkan nadi-nadi masyarakat rakyat. Dan kerana itu Allah Ta'ala datangkan satu ujian yang besar dan tidak langsung ada dalam paham mereka
Islam masih lagi mampu untuk bersinar sampai ke hari ini. Kerana pada waktu itu sudah pun diikutkan ini adalah kiamat kepada makhluk. Ini adalah kiamat kepada umat Islam. Islam takkan ada lah. Namun begitu bila mana selepas beberapa fasa generasi, akhirnya yang menyerang Islam, mereka menjadi orang yang telah pun meluk Islam pada kadar Allah Azza wa Jalla wa'ala. Begitu juga disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil pada perenggan yang terakhir, bagaimana kejahatan sumber fitnah itu secara rancaknya dibawa daripada timur dengan faktor-faktor idealisme yang sekarang ini secara jujur saya sebutkan kepada tuan-tuan sudah masuk ke dalam jasad-jasad dan diri-diri masyarakat kita, seperti mana fahaman komunis yang menganjurkan konsep anti-Tuhan. Tidak suka kepada Tuhan, satu. Tidak percaya kewujudan Tuhan, itu dua. Dan adakah benda ini baru? Tidak. Benda ini sudah lama. Kalau tuan-tuan nak buka pun yang sedikit dekat dengan kita di zaman Imam Abu Hanifah. Ketika mana dia melalui situasi yang sama di Baghdad, di Iraq. Wujud kelompok yang disebutkan sebagai kumpulan-kumpulan mulhidin. Orang yang tidak punya agama. Cuma hari ini, kata Dr. Syed Ramadan Al-Buti, Al-Syahid, dia kata kelompok yang tidak percaya Tuhan ni, dia main dengan satu lagi konsep baru. Dia kata, iaitulah kelompok manusia yang mengaku dan juga suka mengatakan mereka adalah kumpulan yang tidak ada mazhab. Sebab tu Al-Syahid Dr. Syed Ramadan Al-Buti, dia kata, la madhabiyah, la diniyah. Orang yang tidak punya mazhab adalah orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama, dia tidak percaya kepada Tuhan. Sampai macam tu. Sebab tu konsep asasnya, asalnya dan akarnya datang daripada kelompok ini. Iaitu fahaman komunis yang bermarkas di Rusia dan juga di China. Macam mana mereka bangkit dan menjadi pelopor kepada ekonomi dunia dalam beberapa fasa belakangan. Dan sampai ke hari inilah. Kalau kita tengok pada beberapa sektor unggulan di kalangan pemain gelanggang ekonomi. Tetapi secara dahsyatnya, kelompok-kelompok ini bukan saja menguasai jalur dan jalan ekonomi, tetapi mereka sudah pun masuk ke dalam apa yang disebutkan sebagai gelanggang-gelanggang pemerintah dan pentadbiran negara-negara yang melutut dan juga yang mengikut mereka. Dan kedudukan komunisme dalam masyarakat semakin melebar dan menular, dikarenakan ruang dunia pada hari ini tidak ada sempadan dan masyarakat lebih suka dan selesa dengan kedudukan dan keadaan tidak percaya kepada Tuhan itu. Kerana bagi mereka cukup takat dengan apa yang mereka ada dan setiap apa yang mereka buat adalah hasil daripada apa yang mereka usahakan tanpa ada usul campur daripada Tuhan. Tak ada kaitan dengan Tuhan langsung. Dan kemudian antara lain juga disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil, betapa Dajjal, Ya'juj, Ma'juj akan muncul juga dari kawasan timur. Dan lebih dahsyat lagi, Al-Mahdi, iaitu merujuk kepada tentera-tenteranya. Orang yang akan menjadi pengikut dia, orang yang akan membantunya, orang yang akan berderap dalam langkah ketumbukan tentera untuk menentang Dajjal dan seluruh kedajalan itu juga datang panjinya daripada timur. Macam mana kita nak menongkah perkara ni? Macam mana kita nak meneliti dan menakul perkara ni? Dalam keadaan daripada timur digabungkan segenap penjuru fitnah dan dalam waktu yang sama adalah sekelibat jalur dan jalan orang-orang yang akan memartabatkan iman. Sebab itu dalam akhir pencecah perkataan daripada Dr. Yusuf Wabil, dia menyatakan betapa perlu diperingatkan di sini bahawa sebahagian daripada fitnah-fitnah itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu dengan situasi yang ada pada hari ini, kita kena banyak tarik nafas, kena tabayyun. Dia bukan satu option, dia adalah satu kewajiban bagi orang beriman. Pada setiap karakter, pada setiap kerangka, pada setiap perkara. Datanglah apa sekalipun cerita dan sebagainya, diamkan dulu lidah kamu, bekukan dulu kalam kamu, kakukan dulu fikir kamu. Duduk dalam keadaan tengok satu persatu, kemudian barulah kita nak memberikan sepatah dua perkataan. Ni tidak.
pantang disentuh melenting, pantang berentuh dia kira nak tibai. Dia bukan tabayun, dia tibayun. Dah bahkan dia tibai sekali dengan ayun. Ini lagi dahsyat. Sebab tu zaman lo dia janganlah jadi orang yang terpaling dan terfeeling. Terpaling satu, terfeeling satu. Dialah yang paling rasa semua dan dialah yang paling tahu semua. Dan disebutkan juga betapa kedudukan untuk memahami dan menanggapi fitnah perlu berdalilkan dan berasaskan tunjang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu juga untuk kita ingatkan betapa salah satu jalan untuk menentang dan menghalang fitnah adalah dengan menyemarakkan kasih sayang. Yang ini antara benda yang jarang untuk diperbincangkan. Wujudkan kasih sayang. Tuan-tuan tengok dekat luar sana, ya Allah, kes kematian, pembunuhan, gila-gila. Amat-amat rancak, dahsyat. Kita dengar risau. Salah satunya sebab apa? Tidak adanya kedekatan antara masyarakat. Kita melihat orang lain dalam pandangan yang menjengkelkan. Kita merasakan orang tidak layak syurga. Kita rasa kita adalah orang yang tidak mahu campur urusan orang. Tetapi pada hal dan pada waktu yang sama, kita membuka ruang jenayah menjadi satu perkara yang boleh mudah untuk dimaharjalelakan. Tuan-tuan, kasih sayang di kalangan masyarakat umat sesama perlu untuk dipertingkatkan. Bukan mula pada esok hari tapi pada malam ni. Pandanglah saudara kamu yang berkongsi kalimah syahadah dengan pandangan keimanan, dengan pandangan kasih sayang. Raikanlah mereka. Kemarin ada satu video dia duk beritahu, dia kata pi ke masjid, ada geng masjid tegur dah. Geng masjid kata, "Hei, baru pertama kali nampak di masjid." Lebih kurang lagu tu lah. Jadi dia balik, dia buat konten. Dia main masjid, orang masjid tegur sebab orang masjid tak nak tengok dah. Jadi dia balik masjid, dia buat konten. Dia kata, "Orang yang tegur aku tu ahli syurga. Pasal aku main masjid malam tu, kali pertama, dia terus tengok aku kata, sebelum ni pergi mana?" Sebab kali itulah kali pertama. Yang ni yang kita selalu sebut. Bagi orang yang baru datang ke masjid dan bagi orang yang dah lama ke masjid. Di masjid ni ada setan-setan dia. Bukan yang main masjid tu setan, tak. Dekat masjid ni ada setan khusus. Yang kerja dia nak buat modus operandi dia apa dia? Dia serang kita untuk bagi rasa kita ni baik pada orang. Yang kita pula yang baru main masjid, satu saja kalam yang saya nak beritahu. Bila kamu sudah pun menyambut dan juga menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu telah pun meletakkan kalimah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, walinabluwannakum, Allah Taala akan timpakan ibtila, ujian pada kamu. Arus magnet cinta Allah keras bang, kuat. Jadi bila kita baru mula main, mau duk tahan bang, tahan. Mau duk relax, jangan duk kata apa, mulut buang zip, kalau boleh mulut tu tinggal kat rumah. Jangan duk ni apa, fikir imat baik. Sebab benda tu adalah kikisan-kikisan yang berlaku untuk menghakis seluruh ketebalan, keegoan kita selama ni yang tidak pernah untuk meraihkan jemaah. Saya minta maaf kalau kata tersilap cakap, tapi inilah situasinya. Bagi pemula, orang yang baru nak main ke masjid, ini situasi. Jangan duk harap orang bagi komplimen kat kita. Jangan harap orang bagi apresiasi kat kita. Jangan duk harap orang bagi penghargaan kat kita. Takut nanti kalau orang bagi penghargaan, kita tak main tu. Kita baru pertama kali main masjid, duduk depan tu, Dato' AJK nampak. AJK lari pergi kat mikrofon, diumumkan ketibaan nama sekian-sekian yang tak pernah main masjid sejak daripada tahun 86. Dengan segala hormat, jadi persilakan. Tobat lahum. Bukan kata dia main mayang, dia masuk, dia patah balik tu. Jangan pula kita duk nak supaya diraihkan dengan begitu baik dan juga dahsyat. Tidak, saya tak kata orang yang di masjid ni tak baik. Saya pun tak kata orang yang nak main masjid ni adalah orang yang tak baik. Tak. Nak abak kata inilah situasi hidup kita. Allah yang maha memiliki segala pujian. Allah juga maha memberi segala ujian. Kalau kita mengaku kita ni nak memuji Allah, kita juga kena menerima bakal diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan bingkisan kasih sayang yang tertinggi dan memuncak kepada kita semua. Dan selamat menyambut bulan hijrah, bulan merdeka untuk kita. Bulan ni pun bulan hijrah juga sebab Nabi mula hijrah 27 Safar, bukan bulan Muharram. Jadi moga-moga kalau ada kebaikan mohon tolong sebar lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada
kesilapan bahasa tegeri bicara telajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau buat kerabu perut, jangan diperah lima perut. Kalau baik, boleh diikut. Kalau buruk, jangan diturut. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan, pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan, pasti ada tulangnya. Aku li qawli hadha, wa astaghfirullahal adili walakum, wa lisairil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, fa astaghfiruh, fa yafawdhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam.